Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, channel TKW Taiwan, Joss. Oke guys, apa kabarnya dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke guys, kali ini aku mau memasak daging sapi tumis bawang bombay. Ini aku sudah marinade sama putih telur guys, putihnya aja ya. Terus paipan itu kalau kita bilang tepung kanji, sama sedikit minyak. Aku sudah marinade, aku udah taruh dalam kulkas selama 20 menit tadi ya. Aku akan tumis sama satu yang cong, itu bawang bombay aku potong segini-gini guys. Terus 3 biji cabe. Majikanku suka pedas, aku tambahin cabe. 2 iris kecil jahe sama daun bawang. Ya. Yuk, kita masak. Kalau bosnya yang suka pakai lada putih bisa ditambahin black pepper ya guys. Oke, panaskan minyak. Kira-kira sendiri ya. Tunggu panas guys. Oke guys, kita tumis daging sapi. Tumis sebentar aja ya, pakai kapur. Oke, kita angkat ya, kayak gini aja ya. Kita pisahkan dulu ya. Oke guys, kita panaskan minyak. Aku akan tumis bawang bombaynya dulu. Tuh tadi udah ya, setengah matang tuh. Tunggu panas. Oke guys, kita masukkan ya jahenya dulu. Tunggu sampai harum. Lalu bawang bombay. Ini aku pakai satu bawang bombay ya guys. Oke,
dua kali ya. Oke guys, kita masukkan daging sapi. Oke guys, aku taruh air sedikit aja ya. Kita tutup sampai 5 menit sampai 8 menit aja ya. Oke guys, untuk bumbunya aku pakai kecap asin. Ini tepung kanji ya guys, aku pakai tepung kanji 1 sendok kecil. Satu sendok gula putih, sendok kecil. Sama kecap asin. Dikira-kira sendiri ya guys, takut keasinan. 2 3. Lebih dikit aja deh. Aku pakai 3 lebih dikit. Aku taruhin air dikit lagi ya guys di sini. Tuh. Oke guys, kita buka. Ini udah 6 menitan ya guys. Tadi aku untuk karena tadi udah aku goreng bentar, jadi udah boleh dimasukkan. Tuh guys, sausnya ya. Kita aduk. Boleh dicicipin guys, karena aku puasa nggak aku cicipin ya. Kira-kira. Lalu aku masukkan cabe sama daun bawang. Oke. Selesai. Kita aduk bentar. Kan api dah matang. Kita angkat ya guys. Yang majikan selera pedas, taruhin cabe. Niurot Chow Yang Chong atau daging sapi tumis bawang bombay ala TKW Taiwan Channel. Silakan dicoba ya. Ini atasnya kalau yang suka boleh ditaburin dengan wijen ya say. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.